Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 4 ayat yang kedua sampai 12. Kolose 4 ayat 2 sampai 12. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarhus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Kemenakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia, apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus, yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah
Kolose 4 ayat 5-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Judul renungan kita hari ini adalah Hiduplah Penuh Kasih, ditulis oleh Lisa M. Samra. Sahabat Suara Kasih, pada tahun 2019, perusahaan Bus Oxford meluncurkan Bus Ngobrol, yang langsung menjadi populer. Bus itu berisi orang-orang terpilih, yang bersedia mengobrol dengan penumpang lainnya. Rute ini dibuat untuk menanggapi hasil riset pemerintah, yang menemukan bahwa setidaknya dalam satu hari setiap minggunya, 30% warga Inggris tidak menjalin percakapan yang bermakna dengan orang lain. Banyak dari kita pernah merasa kesepian, karena tidak ada orang yang bisa diajak bicara saat dibutuhkan. Ketika merenungkan betapa bernilainya obrolan-obrolan penting dalam hidup saya terutama teringat pada pembicaraan-pembicaraan yang dipenuhi kasih. Momen-momen itu mendatangkan sukacita dan semangat, serta membantu memupuk relasi yang lebih erat dengan sesama. Pada akhir suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus menguatkan para pembacanya dengan prinsip-prinsip untuk menjalani hidup yang dapat dipercaya bagi orang beriman, termasuk bagaimana percakapan kita dapat menunjukkan kasih kepada setiap orang yang kita temui. Sang Rasul menulis, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih," untuk mengingatkan pembacanya bahwa bukan saja isi kata-katanya, melainkan juga kualitas perkataan itu, yaitu penuh kasih, yang bisa membawa penguatan yang bermanfaat bagi orang lain. Sahabat Suara Kasih, pernahkah Anda merasa diberkati oleh kata-kata yang penuh kasih? Bagaimana Anda dapat menguatkan seseorang hari ini lewat kata-kata yang Anda ucapkan? Marilah kita renungkan, kelak ketika Anda mendapat kesempatan untuk bercakap-cakap dengan teman, rekan kerja, atau mungkin orang asing, yang duduk di sebelah Anda dalam bus atau ruang tunggu, carilah cara agar waktu yang Anda lewatkan bersama dapat membawa berkat dalam kehidupan Anda berdua. Bapa, jadikanlah kami berkat bagi setiap orang yang kami ajak bicara hari ini, supaya percakapan kami penuh dengan kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa
melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.